Kali ini gue mau ngasih lihat cara apa namanya mengembangbiakan dipindah atau memindahkan deh, jangan memindahkan Jakaba ke tempat yang jauh lebih besar. Oke, nah ini udah ada Jakabanya. Tapi sebelum kalian lihat, jangan lihat dulu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya supaya dapat apa namanya update ketika nanti Koki Ajaib upload video baru. Nah, sekarang sini lihat sini. Nah, ini Jakabanya yang udah dipanen, yang hasil panen. Nah, videonya tuh ada nanti ditonton aja, udah ada di channel Koki Ajaib ya. Silakan dilihat. Nah, ini Jakabanya. Oke. Nah, jadi bahan pertama adalah Jakabanya yang sudah dipanen sebagai biang. Oke. Nah, terus di sini juga ada beras ya, sedikit untuk makanannya si Jakaba nanti. Kita juga butuh molase sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, jadi apa namanya, step pertama itu adalah kita singkirin dulu. Oke, Jakabanya. Terus kita geser nih ember yang besar ini. Oke. Nah, coba kalian tebak di komen, tulis di komen ini isinya ember ini apa sih ya. Coba kalian tebak isinya apa. Oke, udah ditulis. Oke, nah ini gue kasih tahu deh, ini tuh isinya air leri juga. Nah tuh lihat dalamnya, ini air leri ya, udah banyak. Terus habis itu kita mau masukin beras dulu. Oke, ini berasnya kita masukin ya, disebar ya. Oke, udah kita masuk. Sekarang kita ambil molasenya nih. Oke, nah sedikit aja, kita buka dulu molasenya. Cukup kurang lebih 1 sendok makan aja ya. Terus jangan diaduk. Oke. Oke, ini udah 1 ya, nanti ditambah 2 lagi. Jadi ternyata jadi 3, guys. Oke, ini 2. Satu lagi. Oke, nah ada 3. Nah, ini disebar tapi jangan diaduk. Nah, supaya apa sih? Supaya nanti si Jakabanya itu akarnya makin panjang karena dia berusaha mencari makanan yang berada di bawah. Ya, jadi si molasenya ini tuh tidak larut kemana-mana. Oke. Udah, sekarang kita taruh sendok kita molasenya. Molasenya kita tutup dulu. Oke, udah taruh bawah dulu nih biar luas. Oke, nah ini kan udah ada ember, kita geser dulu, kita ambil Jakabanya. Nah, dari Jakabanya ini yang kita pakai itu hanya Jakabanya sendiri, airnya tidak dipakai. Airnya nanti dipakai untuk memupuk tanaman, bisa diaplikasikan ke tanaman. Oke. Sekarang kita pakai tangan aja yang sudah bersih ya. Kita ambil. Oke.
terus nanti dari sini kita pindahkan. Oke. Nah, nanti pokoknya dari sini dipindahkan semua ke emberan ini. Oke? Oke guys, nah ini jakabelnya udah dimasukin semua ke dalam ember ini. Oke? Nah, kalau di sebelah sini ini adalah airnya yang tadi, oke? Kita masukin sini nanti supaya bisa kita aplikasikan untuk menjadi pupuk, ya. Oke. Nah, ini jadi kita tutup sekarang. Kita tutup pakai kain. Kalau bagi yang belum nonton video sebelumnya, kenapa sih kok ditutup pakai kain? Nah, coba kalian tebak di kolom komen, kenapa sih kok pakai kain? Nah, sebenarnya kalau kenapa pakai kain itu supaya si jakabanya sendiri itu tuh bisa bernapas tanpa harus terganggu oleh lalat. Oke, jadi itu alasannya kenapa kita pakai kain. Oke. Oke, lepas. Oke, udah. Kita rapiin dulu. Nah, setelah udah ditutup seperti ini, kita mau taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, nanti kita biarkan kurang lebih sekitar 3 minggu. Nah, habis itu nanti kita buka. Kita buka terus nanti kita lihat lagi kondisinya bagaimana. Oke. Nah, videonya udah sampai sini dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf kalau berisik karena tiba-tiba hujan. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat update terbaru dari video-video yang ada di channel Koki Ajaib. Oke, Koki Ajaib pamit dulu. Selamat menikmati.